Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, hari ini saya melihat cara pengasapan kepala patin ya kan semuanya. Nah, ini prosesinya untuk pengasapan kepala patin. Pertama-tama kepala patin dibersihkan lalu dibelah. Dibelah tapi tidak putus ya, dibelah. Dan lalu disapit jadi begini kawan ya. Jadi begini. Ini prosesi pengasapan kepala patin. Dan untuk pengasapannya itu menggunakan serabut kelapa atau sepet di rumah saya ya. Dari saya. Nah, kayak gini. Dan tidak terlalu apa ya? Apinya tidak terlalu besar. Oke, kawan. Nah, jadi kayak gini ya. Dijejer-jejer secara rapi menggunakan kipas angin. Untuk pengasapan sendiri itu dibutuhkan waktu yang sangat lama, tapi hasilnya cukup memuaskan. Ini sekitar 5 hari saja tidak akan membusuk ya kawan-kawan semuanya ya. Nah, ini jadi kayak gini. Dan di rumah saya itu tiga biji kayak gini ini ya. Tiga biji kayak gini itu cukup Rp5.000, murah meriah kan. Nah, kalau Anda pengen masak yaitu kepala patin, bisa hubungi saya ya. Tapi tidak bisa mengirim secara jauh ya. Pengasapan kepala patin hasilnya sudah banyak sekali lur. Nah, kayak gini nih pengasapannya. Dan membutuhkan ya tenaganya yaitu apa ya, kita harus telaten dan juga harus telaten melekan lur. Nah, kayak gini nih ya prosesinya, mencari pundi-pundi rupiah di kampung saya ini sangatlah sulit lur. Kalau untuk bahan makanan saja itu di rumah saya itu sangatlah gampang, tapi kalau mencari pundi-pundi rupiah itu agak sulit. Oke, kayak gini ya prosesnya. Ini sambil mencari konten sambil bekerja lur. Ini bisa dimasak santan pedas, cukup enak. Oh, kayak gini nih ya. Dan susahnya lagi ini serabut kelapanya itu basah, soalnya di sini hujan berhari-hari kawan semuanya. Jadi ya kayak gini prosesinya. Ini sampai jam 2 pagi. Ya, pokoknya mulai pagi sampai pagi lagi prosesinya pengasapan ini. Ini selain kepala patin itu ikan-ikan tongkol, ikan tuna itu bisa diasap ya begini nih ya prosesinya, sama pengasapannya itu sama. Dan kita harus telaten jeli, itu hasilnya cukup bagus. Kalau bagus itu para konsumen itu pasti akan datang dengan sendirinya lur. Soalnya hasilnya itu kalau bagus itu pasti konsumen itu akan datang sendiri. Soalnya pengasapan ini untuk pengawetkan ya, mengawetkan makanan secara tradisional. Tidak ada obat-obatan yang mengandung kimia lur. Ini tradisional zaman nenek moyang dulu sudah ada.
itu cara pengasapan kayak gini itu sudah ada ya. Dan di rumah saya ini ya mendung-mendung kayak gini loh. Nah, kayak gini mendung ya. Saya ini di belakang rumah. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kambing-kambing ini bukan punya saya lur, itu punya Pak Des saya. Ya kayak gini nih ya. Oke kawan, cukup sampai sekian dulu ya. Saya akan membantu mengasap kepala patin ya, atau mengasap ikan ya. Oh iya, ini kalau saya ini penjualannya online ya, lewat HP, WA, dan juga saya titipkan ke bakul sayur kawan ya. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sejahtera, bersama Dipok.